Selamat sore, bersama lagi saya MCO. MCO dapat pasien ini dari Pak siapa? Pak Noval. Pak Noval dari Bandung. Bandung. Asli Bandung. Dapur Kudus. Dapur Kudus, ternyata Soto Kudus ya. Ini Pak Noval ini mengalami namanya frozen shoulder. Ya coba Pak, lepas bajunya. Lepas bajunya, ini contoh nih. Ya, lepas bajunya kan juga bisa. Ini contoh lepas bajunya nggak bisa. Susah sekali. Nonton dulu ya. Iya. Biasanya sakit. Biasanya sakit. Ya, kita cek ya, ke sana Pak Yo, ke sana. Ini belum saya apa-apa kan tadi. Ini nggak apa-apa Pak ya. Tapi ini Pak. Sakit Pak ini Pak. Sakit ya. Sakit teman-teman. Ini Pak sakit. Sakit. Ini. Nah, ini sakit ya. Coba tangan di atas Pak, angkat Pak. Ya, ini karena segini aja tangannya ini. Ini sakit Pak ini? Aduh. Sakit ini? Sakit. Iya. Betul Pak ya? Betul ya? Iya. Iya. Sakit. Beneran ya? Jadi ini ingat Pak ya? Lurus ya? Iya. Ini ingat tangan segini? Iya. Oke. Oke, lurus. Ini sakit sekali Pak ya. Betul Pak ya? Iya. Pak Noval. Pak Noval ya? Wow. Bandung itu gak ada G Pak. Iya, gini itu bahasanya orang Bandung. Beneran. Saya suka latih gitu, gak mau poin beneran di situ. Jadi pas berarti ya. Betul. Kan? Gak bohong Pak. Gak bohong kan? Ini memang sakit Pak ya. Betul ya? Iya. Ini juga sakit Pak. Bapak siap ya? Siap. Tidak apa-apa, bawa sehat ini kan? Ya, cuma anatominya aja deh ya. Bisa lihat di YouTube Pak. Oh iya. Terus asu Pak. Bisa scrub gak Pak? Aku yang lihat coba. Bisa scrub gak itu? Itu saya. Iya. Apa itu? Iya. Aduh. Iya. Bapak tahu dari YouTube ya? Iya. Iya. Bapak punya apa tahu? Bapak istilahnya lo saya senang hal-hal yang ilmiah. Oh ini ilmiah Bapak? Ilmiahnya di mana Pak? Ini kan berdasarkan letak anatominya. Iya. Enggak di berhari-hari 10 menit sakit. Sakit kan itu iya, logis. Iya. Sakit abis ini kan gak sakit. Aduh. Sehat Pak ya? Kalau Bapak gak kuat, stop dulu ya. Iya. Ya, contoh seperti ini. Ini bedanya rumah sakit Pak. Kalau rumah sakit itu kan nggak ada ketawanya Pak. Tapi di sini ada ketawanya. Ayo. Tenang dulu. Dari sana aja nggak apa-apa. Pentingnya dijaga kan. Ya. Ini anaknya ini. Saksi. Saksi ini. Kan aja sama, gak berhasil aja dong. Sakit Pak? Sakit. Ini Pak? Enggak. Enggak begitu kan? Enggak begitu. Tapi ini yang sakit ini. Ini juga penggemar ya? Iya, setiap hari lihat. Dari mana? Dari YouTube itu. Enggak, ini dari Semarang juga. Saya Pekalongan. Apa Pekalongan? Yang kemarin temennya itu wasit sepak bola. Oh itu Yudi. Itu masih selesai ya itu? Nanti saya juga kuliah dunia itu. Sakit Pak? Sakit. Kuat Pak ya? Iya. Kan bajunya ini udah lama, berapa bulan Pak? 5 bulan. 6 bulan sih nyokok, siksa-siksa yang belum tersisa 2 bulan. Tiap malam sakit Pak ya? Jadi gini, saya kalau mau tidur cari posisi pas, posisi ya? Ya kan? Lap terus bangun jam 1 Pak ya? 3 kali kalau saya deh, saya harus tua ya. Kalau kena gula enggak? Apa? Kalau kena gula enggak? Jadi jam 9, jam 10 pagi saya tuh tidur ngantuk. Aduh! Sakit Pak ya? Nah ini kan gak apa-apa Pak. Dulu ini? Sakit Pak? Sakit dikit. Tapi beda-beda ini Pak ya. Ini cuma tulis aja ini.
beneran. Orang yang tak suka pijit begini gak kena. Masa pak? Dia ngos-ngosan, jeblak. Saya cuma ini aja pak. Sakit pak? Beda kan? Hah? Beda kan? Ini sakit pak. Siksa gak apa-apa, lu mau ngomong TNI, Pak. Pokoknya aku mudah-mudahan, Pak. Saya cuma bisa membantu ya, gak bisa menyebutkan, Pak. Iya, saya sudah tahu. Itu sudah saya pegang. Iya. Makasih benar-benar tepat. Iya, saya cuma bisa membantu. Tapi gak bisa mengobati, karena saya gak punya obat. Saya gak bisa menyebutkan, karena memang saya gak bisa menyembuhkan. Iya. Saya bisanya membantu. Mudah-mudahan Allah berkati. Amin. Nah. Pak tadi Pak tadi Pak namanya? Pak Nova. Nova. Al. Nova. Al itu pakai al. Bahasa Arab bukan kalau kan. Sakit Pak? Iya. Ini sakit Pak? Ya. Tadi sakit nggak? Kau kok begitu Yona? Ini Pak, yang saya itu Pak ini Pak, suar sekali. Mantap. Mantap, Pak. Coba Pak, pelan-pelan Pak. Halo Pak, tangan tadi seberapa tangannya Pak? Seberapa sedikit tadi. Tangannya gini kan, sekarang udah naik Pak? Naik. Nah, ini udah naik ini. Harus latihan ya? Oh iya. Jadi ini memang harus benar. Jadi memang Pak Novel ini sering nonton YouTube saya. Jadi apa perkataan saya ini itu cepat ini. Bahunya terus banyak banget masih iya. Bau. Tapi yang dua jilid itu bagaimana? Keras ya? Wah itu. Itu makan kambing terus itu. Itu. Loh iya benar. Dua jilid itu dua bagian. Iya ini dia itu adalah programmer istilahnya itu gamer. Dia programmer, gamer. Programmer aku program aplikasi. Aplikasi. Ya. Punyanya Apple Provider. Apple. 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 Oh, ya. Oke. Okay. Ya, pengantarnya itu mantan Menteri Riyad. Namanya Nova. Nabil. Gitu loh, iya, iya. Alam, saya bahasanya gak iya, iya. Alam, saya alam. Iya, iya. Tapi orang nampak ekspresi, sakit tadi. Iya. Itu udah kena aku lah, berkau gua lah. Ini malah Pak Dewa. Sakit Pak Dewa. Ini sakit Pak Dewa. Aduh. CLT gimana nih saya? Gak dipisi Pak. Siapa? CLT, maaf ya. CLT. Siapa? Mr. Chris, dari pijit jadi gitu, gitu kok bisa nyambung otaknya. Oh, itu yang MCL, apa? MCL. CLM. 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 Oh, CLM. Crisilion Metod. Ini gak apa-apa, Pak. Jadi, Crisilion itu membenarkan sendinya, mereposisi saja. Jadi, dia mereposisi sendiri. Dokter Ian. Iya. Dia mau posisi jadi. Terlihat kau, Pak? Iya, tahu. Semua ini kisah. Iya. Iya. Nah, kalau saya ini adalah merilis ototnya, mereposisi sendirinya. Kan. Bapak juga nonton fisika juga. Oh, tak ada hal-hal yang baru ini saya itu kok. Oh, gitu ya. Iya. Tapi Bapak ilmiah saya. Iya. Ini nanti saya tahu. Saya bilang kok enggak bisa. Dibuka itu. Buka itu. Dipijit, gak bisa 2 hari, 3 hari, 10 menit aku dikerjain juga, beres. Apa lu lah? Tuh, saksi tuh. Gue, itu tuh ambil aku tuh, Pak. Iya. Suruh afamsi segala macam. Ini sakit, Pak? Hah? Enggak. Enggak.
Sudah beda. Ini sakit, Pak? Sudah. Ini sakit, Pak? Sudah. Tapi enak. Ini sudah angin nih, Pak. Ini sudah enak. Ini sudah enak, enggak sakit, ya? Sudah enak. Ke leher, Pak. Jantar dulu, satu-satu. Ini yang sakit, Pak, ini, Pak. Sakit. Ini beda, Pak. Ini bukan saya balik-balik. Kan enggak refleks, Pak. Enggak refleks. Berarti oke. Oke, kan? Iya, refleks, Pak. Betul, Pak, ya? Ini refleks contoh cedera tadi, ya, sakitnya tadi. Itu kan? Betul. Ini enggak apa-apa. Tapi ini? Wah! Enggak, Pak. Enggak, tapi akhir aja, kan? Yang sakit ini, Pak. Percaya kamu dulu. Saya nggak mau stum loh, Pak. Boleh ya. Ini nyetrum lagi, Pak. Ini nyetrum, Pak. Aduh. Apa, Pak? Tuh. Nyetrum. Wih, mantap, ya. Kaki saya nggak apa-apa, loh. Nyetrum. 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 Nyetrum, Mas. Nanti buka kata lagi hidup ini. Jadi Bapak terberantakan? Berantakan. Makan repot. Tidurnya sudah gak beraturan. Enggak olahraga. Keset jadinya. Males kan serba salah. Dikoyu. Dolok. Cacat. Buka ini guys. Tenang. Pak. Sudah tinggi kan? Latihan nanti ya? Ya, tangan lurus, Pak. Tangan lurus gini. Coba saya tempelkan, Pak. Kaitkan, Pak. Kaitkan, dikaitkan. Gini. Ya, naik ke atas, Pak. Ya. Ini ada. Ini sudah ada perubahan, kan? Walaupun ada abal, ya? Ya, oke. Boleh, Pak. Sakit. Jadi, yang bisa menyembuhkan dari Bapak sendiri. Ini saya kan, ini kan Pak Novel ini mengalami namanya frozen. Frozen, itu pembekuan pada sendi bahu atau frozen shoulder. Ya, ini saya ure. Saya ure, kasih panas. Nah, kasih panas, Pak. Ini belum selesai. Jadi ada pembekuan di sini. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Lansia, Pak. Penyakit lansia itu seperti ini, Pak. Gara-garanya apa? Karena latihan yang tidak terprogram, asal-asalan. Jadi overuse, berlebihan bebannya. Penggunaannya berlebihan, bebannya berlebihan. Akhirnya seperti ini. Nah, Bapak terus sakit terus diamkan, betul kan? Harusnya dilatih. Ya, karena ini menamai namanya keterbatasan elastisitas otot. Nah, Bapak sekarang harus latihan supaya terjadi elastisitas. Stressing gitu ya, Pak ya? Stressing, ya. Stressing yang statis dan dinamis. Ya, artinya? Ini namanya dinamis ini. Jadi harus yang statis. Sampai kita sakit menghitung. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Lama-lama bisa. Jadi yang menyembuhkan ini adalah Pak Nova sendiri. Ya, dengan latihan. Ya. Jadi tidak bisa wujud langsung sembuh. Gak bisa, Pak. Percaya, Pak, ya? Percaya. Ya, saya cuma membantu merilis ototnya ini. Tadi kan sakit. Ini tadi sakit, ini nggak apa-apa, kaget ya? Oke. Okay. Ini Bapak merasakan cukup-cukup nggak? Cukup-cukup? Ya. Ah. Iya. Cukup-cukup? Nggak, ini Bapak merasakan sakit nggak ya? Sekarang? Tadi sakit nggak? Sakit. Ini kan nggak sakit? Hari ini kan malas. Sugestinya mau kesini kok sakit. Terus sekarang? Hah? Iya. Sudah nggak sakit? Cuma terbatas, Pak, ya? Terbatas. Itu kan pemulihan. Jadi ini Pak Novel tadi itu kan mengalami memang benar-benar sakit ya. Nah ini sudah tidak sakit tapi gerakannya terbatas karena memang ototnya itu masih kaku. Nah, jadi nanti perlu yang namanya latihan sendiri dibantu dengan anaknya. Nanti saya akan kasih contohnya. Pas ujiannya jauh banget. Ini tadi satu kan? Sakit tadi, Pak. Sakit, Pak? Ini tadi kan sakit, Pak? Nah, sekarang pertanyaan, nah,
mengapa tadi sakit tidak sakit? Jadi ini otot mengalami namanya spasme kekakuan. Jadi kekakuan ini menekan saraf. Nah ini setelah saya rilis ototnya, saya lenturkan ototnya. Jadi yang otot-otot yang menekan saraf tadi sudah rilis. Jadi gini pun tidak sakit. Ini pun juga tidak sakit. Tidak apa? Tekan tekuk. Ya. Kalau ditekuk masih kata masih sakit. Ya. Masih sakit. Jadi perlu proses. Itu proses. Nah itu tadi ini nggak sakit, sudah berkurang jauh. Iya Pak? Iya. Hah? Sakit Pak? Enggak, setrum itu. Nggak sakit tapi murung. Tadi sakit ya Pak? Betul Pak ya? Betul. Nanti banyak kalau nonton Pak? Banyak. Soal banyak ini tak buktikan aja dong. Ya buktikan ya. Bahwa ini memang benar-benar ya. Ini Pak, ini nggak ada reaksi sama sekali. Ini sudah. Nah, ini saya baru. Berapa menit? 16. Hah? 16. Oke. Saya 10 menit. Justru saya tak mudah. Play. Sip. Eh, tetap sakit. Ini sakit. Perih. Bapak jangan buka. Boleh gerakan itu. Tidak boleh. Gerakan yang ini nampu, oh, itu akan membuat keluar lagi. Oh, ini sakit lagi. Ini aja lah. Jadi nggak boleh. Jadi gerakan itu nggak boleh. Jadi gerakan ini ya nggak boleh. Gerakan yang belakang ya nggak boleh. Sampai? Sembuh. Kalau sudah sembuh, oke, no problem. Itu banyak. Ya. Bukannya maksudnya nggak boleh pada saat sakit ini? Iya iya. Gerakan. Karena gerakan ini akan membuat keluar lagi. Oh, itu banyak. Jadi latihan yang nggak boleh itu gini. Dipaksa gini? Gini Pak. Bukan. Ah, ya. Ini boleh ya, balik lagi Pak. Ya. Mana sakit Bu? Eh? Mana sakit? Sakit. Tadi sebelum ini sakit. Sakit betul. Sekarang enggak? Enggak, sekarang balik lagi Pak. Nah, usahakan selalu kita terang menghadap ke bawah. Selalu memberi Pak. Iya, maaf, nggak dapet. Memberi kemana orang banyak tak kasih sebarang. Iya, iya, iya. Maksudnya itu lah. Kan banyak sebarang itu sebarang bagi. Iya. Saya yang cuma-cuka. Iya. Saya kasih pemerintah. Iya. Urgen, Pak. Bapak RT ya? RW? Mahasiswa. Suruh RT, bawa suruh RT, Pak. Komen. Itu ya namanya aman. Iya. Iya, saya. So, 4 RW itu saya 4 kali sekretaris. Nah, iya. Sekali jadi RW-nya. Itu ada RW baru, saya sudah jadi sekretaris lagi. Itu namanya aman apa? Karena saya biar nyambung ke kelurahan, nyambung-nyambung yang lain. Karena sebetulnya yang paling amanah itu adalah RT. Enggak ada yang mau. Tapi enggak tahu sekarang kalau udah ada bayarannya. Itu ada bayar. Berapa juta Pak? 500 juta bro. Bukan rupiah. Bukan masalah. Bukan. Betulan. Betul. Kita selesaikan dengan terapinya. Tegak Pak. Kalau sakit bilang aja itu. Ini masih kuat? Masih kuat? Masih kuat? Ini yang harus dilakukan Pak, gerakannya seperti ini. Ya, ini di setting ya. Ini ya, gerakan ini. Satu. Ya. Dua. Iya. Tiga. Iya. Empat. Kebalikannya. Up. Satu. Dua. Iya. Tiga. Iya. Empat. Oke, sekarang Bapak gerakan sendiri. Tadi bisa nggak seperti ini, Pak? Hah? Bisa, tapi sakit. Ini? Ini nggak. Nggak sakit ya? Tapi kok ada ngiri-ngiri di kanan saya, Pak? Aduh, ini... Kanan juga melihat picit ini, Pak. Kanan aduh. Yang kiri sudah nggak sakit. Nah. Kanannya? Takut sakit. Lama nanti di sini, ya. Periksa saja. Sebaliknya, up. Saya
latihannya memang begini, Pak. Ya, tapi sekarang tidak bisa. Tadi sakit. Ya, sekarang ini mayu, bukan, Pak. Sudah lalu itu enggak? Pelan-pelan naiknya. Set. Nah, pelan-pelan. Ya. Jadi kalau belum sakit masih jalan lagi, Pak. Set, 1 2 3. Oke, kembali pelan-pelan. Ini sudah tinggi, Pak. Sudah ada perubahan. Kalau ini nanti langsung ke atas, Pak. Rumah sakit tutup. Iya, Pak. Betul kan? Iya, betul. Enggak sudah tuh, oh. Pelan-pelan, Bro. Nah, itu, Pak. Iya. Betul, Pak. Ya. Ini yang harus dilatih tiap pagi. Mau tidur, mau makan, mau mandi, ya. Itu, Pak, yang pelan-pelan. Satu, tahan, Pak. Satu, dua. Ini masih bisa naik ini, Pak. Ya. Satu, dua, tiga, turun. Oke. Tiap pagi, Pak, ya? Boleh. Tiap hari, Pak. Tiap hari. Nah, ini supaya apa? Supaya terjadi elastisitas. Ini kan kekakuan. Dan gerakan-gerakan inilah membuat ototnya jadi lentur lagi. Paham, Pak, ya? Awalnya Bapak, aduh, gitu kan? Jadi lentur, kan? Oke. Nah, tangan dua, Pak. Sekarang gerakan yang dua. Tangan sambungan dua, lurus, Bun. Iya, luruskan. Angkat satu. Iya. Oke. Apalagi kalau mandi dengan orang lain, Pak. Sabar, sabar dulu, jangan semangat, semangat boleh. Ini gak sakit? Tadi sakit banyak. Tapi yang kanan itu berat loh, Pak. Belum, ya, menat bisa juga kanan? Mungkin, Pak. Dua kan dua? Bukan, kok ngerasa gak enak? Nanti kalau saya seperti ini kan saya lama lagi. Betul, iya. Itu poinnya itu, oh, itu tidak terlalu parah, perasa saja. Ya, oke. Terus ya, bos. Ya, ini Pak Novel sudah saya rilis ototnya dari pertama tadi sakit, sekarang komentar Pak Novel. Ketik. Jadi ini beneran. Ini beneran. Ini beneran ini ilmiah, ya, kebetulan. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang sakit seperti saya, Master Arif Setiawan ini mudah-mudahan disembuhkan. Saya nggak bisa menyembuhkan. Ya pokoknya diberi jalan untuk sembuh. Iya. Minimal tadi jadi tidak gerak-gerak. Itu ya. Tapi tidak stroke loh, Pak, ya. Saya nggak bisa stroke loh, Pak. Nggak bisa nangani stroke saya. Nggak, saya cuma. Ya. Itu semoga Pak Novel sehat selalu, ya, jauh-jauh dari Bandung. Pengen ketemu katanya penggemar ya. YouTube saya gitu kan. Ya. Ini tidak mau di tangani asisten saya, harus khusus Pak Arif. Kalau dia mau pulang lagi, kan? Iya, aku orang-orang ini tamu, ini oke, ya. Oke, semoga cocok dan bermanfaat. Amin. Jasa-jasa dulu.